السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis Ceramah kita pada malam ini, saya hormati Tuan Imam serta barisan saf kepimpinan masjid, saya hormati sahabat saya Dr. Abdullah yang turut hadir pada malam ini, juga kepada sahabat saya Datuk Zamil yang turut hadir sama dengan saya pada malam ini. Terusnya, barisan kepimpinan masyarakat setempat, ashabul fadilah, para alim ulama, tuan-tuan haji dan puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan insya-Allah kita yang hadir dan berada pada malam ini dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ni Allah Ta'ala berikan kesempatan masa dan waktu untuk sama-sama kita hadir, duduk, renung dan fikir tentang agama. Malam ni kita duduk ni tuan-tuan dalam majlis ilmu ni, tuan-tuan duduk dalam kuliah, maklum-maklum duduk dalam kuliah, bukan kita nak fikir bab apa lah. Bukan kita fikir nak cari untung dunia lah tuan-tuan. Duduk dalam majlis ilmu ni, ustaz-ustaz mai habaq suruh kita fikir masalah agama. Suruh kita fikir tentang bagaimana hal keadaan kita di akhirat kelak. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, kata Allah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala suruh kita, Allah Ta'ala bagi arahan kepada kita. Di antara benda yang kita kena fikir, kata Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, bagaimana keesokan hari ini kamu berada di padang mahsyar, kamu berada pada hari akhirat, kamu duduk di sana nak dihisab segala amalan kamu ni, bagaimana nasib kita di sana. Tu yang Allah Ta'ala suruh kita fikir. Banyak kita celik-celik biji mata maklum pagi-pagi besok duk fikir nak makan apa. Tanya bini dia, hari ni nak makan apa ni? Ada benda tak nak makan? Nak makan apa ni? Itu yang orang golongan pertengahan. Kalau orang kaya dengan orang politik, dia celik-celik di mata, dia tanya kawan dia, hari ni nak makan siapa pula ni? Kalau orang biasa nak makan apa, orang politik nak makan siapa? Ada tak duduk ni, kita fikir,
Lalu mana keadaan kita di sana kelak? Bagaimana hal keadaan diri aku kelak di sana? Tak ada. Solat aku cukup dah. Ibadat sunat aku cukup dah. Puasa aku cukup dah. Sedekah aku cukup dah. Quran aku cukup dah. Zikir aku cukup dah. Selawat aku cukup dah. Yang ni tak ramai orang nak fikir. Buka surah Abang, dia tak ada cerita benda-benda lagu ni. Klik Malaysia Kini, dia tak ada cerita benda lagu ni. Tekan Isra Awal ni, dia tak cerita benda lagu ni. Hak Sari Dua ni, dia duk kalut lagu mana krisis politik di Perak. Hari ni dah pergi angkat sumpah, urut dada pakai semua. Lagi tak angkat sumpah, hang kata kat aku, aku kata kat hang, trilion punya dosa dia dapat 2-3 hari baru ni. Tak ada siapa yang nak fikir masalah ni. Dia mai duduk dalam majlis ilmu ni, lempak sat masalah-masalah ni di luar tangga sana tu, masuk mai dalam ni, kita nak fikir lagu mana kita di sana. Sebab nak mati ni tak tahu bila tuan-tuan, dia bukan ada nanti duduk tanda-tanda, dia bukan duk ada nanti buka surat beranak tengok hari-hari beranak ada, hari mati tak ada. Beranak tang mana kita tahu, pukul berapa beranak kita tahu, tarikh berapa beranak kita tahu, berat berapa kita beranak tahu, nak mati tak tahu bila. Adik-beradik saya meninggal 3-4 hari lepas, belah isteri saya. Pak nakkan ni duduk tak ada sakit apa, nak kata apa tak ada, duduk tengok TV, lepas balik mayang asyar daripada masjid, makan-makan, lepas makan duduk tengok TV tak nak lena. Mangkit-mangkit tutup TV, jalan 3 tapak jatuh depan pintu bilik tu. Ni kan? Bukan ada duk sakit-sakit apa. Mau duk tenat-tenat tak apa. Tak ada sakit apa. Tak ada sakit apa. Minggu lepas tuan-tuan baca dalam surah Abang ke mana tu. Ha, duduk di Terengganu. Bawa kereta ni dengan bini anak ni. Nak balik kampung. Dah kerajaan kata tak ada dah. Sekatan apa ni nak rentas negeri tak ada dah. Dia ni bini duk perut besar nak beranak bulan hujung bulan 12 ni. Diuk dia ni hujung bulan 12. Anak dua orang duk belakang, bawa bini dia duk tepi. Bawa-bawa kereta nanti. Dia kata ni abang nak rehat lah. Nak mengantuk, tak boleh nak pergi lah. Biji mata pun tak nak buka lah. Lepak mata ni. Berhenti-berhenti duduk-duduk lena. Bini dia kata ni kan 45 minit tak jaga. Gerak tak ada. Hak ni yang takut ni bukan duk ada sakit. Kalau duk sakit, tiup masuk pula hidung ni mudah apa tu? Tiup masuk ke telinga, keluar ke hidung, masuk ke hidung, keluar ke mulut, masuk ke mulut, keluar ke bungkuk, itu senang. Mesin duduk tepi tu, tek, tahu dah. Ha, ni kalau mati pun buat hati dah, tahu dah. Ni haduk sihat ni. Tadi habis-habis ceramah, pergi minum dekat. Apa nama, cah kotiau bah, depan tu, ha, telur masuk, dia tepi, telur masuk. Cah kotiau, telur masuk, tak tahu lah telur haduk goreng tu ke, telur ayam haduk goreng tu, tak tahu lah. Ke telur kawan haduk goreng tu, masuk kita tak tahu lah. Elok makan kawan belanja, ambil rokok kawan ni, isap betul-betul pi. Makan jauh. Mereka keluar laporan sebab kematian, isap rokok cemeh. Duk isap rokok ni batuk kong-kong saya baru ni. Duk serapan pagi dengan satu orang tua di kampung. Oh dia isap rokok kira. Juara lah, saya tak nak tengok lagi orang isap rokok. Lepas tu juara. Juara. Rokok di sebelah belah kanan, tak ada nak habis, cucuk dah belah kiri. Ada orang tengok ke lekuk-lekuk tu? Duk isap rokok belah kanan ni, rokok tu pun nak sampai kat putin, cucuk dah belah kiri, duk stand-by. Kira dia habis-habis tu terus sambung, tak ada cucuk dah, kira tak mau berhenti. Tengah-tengah duk isap dia betul, saya kata boleh berhenti lah rokok. Belum isap dia betul. Ada kata, ustaz, kucing tak isap rokok pun betul. Pandai cakap kata orang tua ni. Ikut suka hak, pandai cekap dengan ikut suka hak, pun nanti tak makan. Jadi kita nak main malam ni, kita nak fikir masalah tu tuan-tuan. Kita main malam ni maklum bukan nak fikir masalah lain, bukan nak fikir lagu mana duk niaga tak mana laku, nak bagi laku yang tu pergi cari orang lain main cerita. Pergi masuk kursus dekat hotel-hotel lain. Bila langkah masuk mai dalam ceramah ke, kuliah maghrib ni ke, kita nak cerita wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Perihal bagaimana keadaan kita di akhirat kelak. Sebab itu saya nak petik satu ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala ni dia dah terang kepada kita.
Dia dah cerita terang kepada kita. Allah Ta'ala habaq jelas kepada kita dalam Al-Quran. Ni sebagai satu panduan hidup kita ni. Nak senang, balik kepada Al-Quran. Nak mudah, balik kepada Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, dia suruh kita buat benda baik. Dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin, sadaqallahul azim. Kalau tuan-tuan yang dok rajin ikut ceramah saya, yang dok rajin ikut saya punya YouTube saya, semalam saya mengajar satu tempat, ada satu ustaz dia mai, dia kata, "Ustaz, mak mentua ana ni nyanyuk dah, tapi ceramah ustaz dia tak nak lupa dengar." Tinggalan timur dah mak mentua dia ni. Ceramah pun tak pernah dengar. Ceramah ustaz dia dengar tadi hari. Saya tanya apa siapa dia faham. Faham satu, dengar jelas satu. Pasal dia pun teringat tak apa nak dengar. Siapa yang rajin duk dengar ni akan dengar mukaddimah ayat saya Al-Quran yang saya selalu baca. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Apa yang Allah Ta'ala nak habaq dalam ayat ni, Pak Long? Allah Ta'ala tanya kita dan suruh kita tanya diri kita. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا, siapakah perkataannya yang lebih baik, kata Allah. Siapa ni yang dah ada ni, yang perkataannya lebih baik daripada tiga benda ni yang dia bercakap. Kita ni maklum dah bercakap daripada celik biji mata sampai nak tutup biji mata malam ni. Dalam banyak-banyak kita dah bercakap ni, apa yang perkataan yang paling baik kita ucap? Siapa yang bercakap lebih baik? Perkataan yang lebih baik, Allah Ta'ala tanya. Siapa yang melontarkan perkataan yang lebih baik daripada tiga golongan? Yang pertama, mimman da'a ila Allah, yang menyeru manusia ke arah Allah. Ni yang kata dakwah, 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 pendakwah ni, tuan-tuan. Hari ini kita masyarakat, dia tak berapa nak faham. Apa dia pendakwah? Apa dia penceramah? Apa dia selebriti agama? Dia tak berapa nak faham. Ni tuan-tuan faham tak saya cakap apa ni? Saya tengok tuan-tuan saya muka macam kena COVID dan seorang-seorang. Baru ni PKPD tak kena belah ni. Kena? Tak kena? Maklum? Faham tak? Ha, maklum? Faham ke dah? Faham? Kembang kecut, kembang kecut, mas tu tengok. Nyawa kembang sedut kecut, nyawa kembang sedut kecut. Lemah maklum ni tak apa lah. Tahun depan tak pakai dah maklum datang ni. Datang ni tak pakai dulu, nak pergi meracun baru cari tu. Lah tak main masjid, tak boleh maklum ni. Muka kita sama mahal dengan muka kereta, 1,000 lah. Tuan-tuan, hari ni orang tak berapa nak faham siapa dia pendakwah. Lah tuan-tuan panggil satu ustaz main ceramah, buat benda. Ustaz sekalian, ustaz duk kerja mana, jabatan agama ke? Tak, tak, tak kerja jabatan agama. Kerja jabatan mana? Tak ada. Okey, tak apa, kami bubur. Jabatan ustaz pendakwah bebas. Boleh ustaz nak? No? Bubur. Senang kita nak label orang pendakwah bebas ni, maklum. Sebab tu bila kena tangkap, duk pergi perkosa, duk pergi cabut, duk pergi rogol, apa dakwah? Di dakwah, merogol. Berapa orang? Sampai 25 laporan ke apa? 15 laporan ke apa? Rogol orang, 12 laporan. Apa ni? Ni kemarin keluar pula, baru. Saya baru sebut hari Ahad baru ni. Kalau tuan-tuan buka balik Facebook saya, tengok kuliah hari Ahad baru ni. Saya sebut. Kita ni tak tahu nak gelak orang ni. Kira gelak ikut dah ni. Kawan tutup bomo, kita buh ustaz. Pipi berubat, dia duduk cabul orang. Ustaz cabul orang. Saya sebut hari Ahad. Kemarin keluar dah cerita tu betul. Istro awan ni buat keluar cerita. Ustaz, perubatan Islam. Didakwa, merogol pesakit. Pula dah. Malaysia ni Pak Long, dia ni jenis musim. Kalau musim bah terjun gaul, bah accident, bah tani accident, bah tani accident, bah tani accident. Itu Malaysia. Betul tak? Ada kerabah accident.
Nenek tua di rogol. Hantar ni kena rogol tok ni. Pi tangkepung tu tok ni kena rogol pi dia ke tu. Mai cerita abang ustaz rogol. Ustaz tangi rogol. Ustaz haram tu. Tok momo. Pipi berubat. Dia tengok kawan sakit tu nampak cerah elok dia rogol. Keluar main berita. Ustaz rogol orang. Sudah. Saya tak tahu tuan-tuan ni bagi kawan tu ustaz, bagi kawan ni ustaz. Saya tak ketahuan ke punca kadang-kadang. Dah ustaz, dia tu ceramah pandai ustaz. Tu yang kami panggil dia ustaz. Dia pandai bercakap. Mau nak pandai bercakap, ada jual ubat tu main ulang ke pasang malam tu lagi pandai bercakap pada ustaz tu main kuliah maghrib ni. Mizabi tengok, aduh dia duk main ulang jual ubat tu. Bini kita bagi RM20 suruh beli ikan temenung 2 kilo. Gobeh sikit, lobak sikit. Jenis gay lunas ni pula penakut bini. Bukan semua lah seorang dua. Balik kerja bini jaga akaun. Bini menteri kewangan, kerja tak ada di rumah. Ada jenis menteri kewangan punya bini ni. Dia kerja nak mampu, nak guna duit, minta kat bini. Cukup tak guna penakut. Bini pula cengih. Pegang kad bank, nah RM20 pergi besar malam. Beli ikan temenung 2 kilo. 3 kilo RM10 lah beli 2 kilo. Apa tu? Betul beli gobeh sikit, lobak saya lobak lagi nak makan esok. RM20 bubuh. Parking pakai motor tak masak malam depan tu kawan duk main ular. Hak kawan duk main ular ni pun tak nak boleh buat keluar ular. Dia jual 3 kali uban. Dia pipi dia tak tung ular tu dia terajang-terajang terbuka tudung kat depan tu. Dia terjang-terjang terus nuk tergedut. Oh, dia bangun tu. Ha, ni dia. Baru tangkap kemarin dulu. Padahal umur ular tu pun kat 100 tahun dah. Duduk dengan dia 4 tahun, dia murung. Dia kata baru tangkap kemarin dulu. Ni kan cengih ke ni? Jadi sebelum kita nak main dengan dia ni, tuan-tuan. Saya baru ni jumpa dengan satu patlong. Dia duduk mengadu masalah ketuat tu ni kat muka. Ketuat bukan terawat, ketuat. Jadi saya nak bagi ni sabun ni. Ni last. Semalam saya jual dekat parit buntang kerana habis. Ada sikit lagi lah. Balik sapu kat muka, jerawat hilang, ketuak pun hilang. Dia ada jual tu pun jerawat besar ibu jari kaki kat tadi. Jadi dia marah budak-budak dia. Kali ni yang baju yang marah. RM5 tu lah. Amal yang ada jual RM10 pun terajak. RM5 sudah untuk orang lunas. Kita ada RM20. Orang dia duduk garuh-garuh, dia kata ketuak pun ada, jerawat pun ada. RM5 hilang dengan RM15. Ular tu pun dia keluar buat main lepas semua, dia jual pula dah. Ubat nak bagi putih. Yang ni sabun balik tonyok ni boleh putih. Dia pun adik sikit benda ni geruh lah, dia jual tu. Dia jual ubat putih. Cahaya kita lah kali, RM20 boleh pat beli ubat, ikat pun haram dah, gobeh yang tinggal tak ada, lubak pun tak ada. Panggil Pak Long tu, suruh dia main buat kuliah maghrib, cakap pandai kepada kami ustaz. Bagi kat dia ayat Quran 3 suruh dia dapat. Dia pun dia kata boleh dah 3 hamba main satu lagi sudah. Dua aku apa dah kun fayakun gitu. Kun fayakun dia dapat dah. Tu. Dia kata bawa main lagi dua sudah. Bukan dia pun tuan-tuan nak panggil ustaz. Sebab tu baru ni tuan-tuan, saya mengajak 29 hari bulan di Masjid Taman Selasih. Saya kata, saya minta kerajaan tutuplah, cukup haramkanlah, bukan kita kata tak payah tu ada dah program realiti agama mayang ni yang kata ustaz-ustaz ni segera ni segelintir di kalangan mereka. Ada orang marah saya, apa ustaz ni pemikiran ni tak betul ni, oh kalau 2-3 orang buat habis. Saya kata dah, apa alasan program realiti agama ni Pak Long nak lahirkan pendakwa? Saya nak tanya tuan-tuan, fikir pendakwa ni nak dilahirkan daripada pusat-pusat pengajian agama ataupun program realiti agama? Kita buat satu program panggil budak ni habis STAM, habis dia apa nama diploma, hang masuk duduk 2-3 minggu keluar pendakwa. Saya nak tanya tuan-tuan, program realiti agama ni Pak Long nak melahirkan pendakwa ataupun selebriti agama?
Sampai tak tahu tempat nak buat keluar ni, Pak Long. Pak Long nak bayar bil, kena PTMB, kena bil elektrik. Pak Long jangan pergi bayar bil elektrik, Pak Long, dekat Maybank. Pak Long nak buat keluar duit, tengok bil. Kalau kad bank, pergi buat keluar dekat ATM bank. Jangan Pak Long duduk pergi ambil kad bank, duduk pergi jolok dekat ATM TNB. Mana boleh buat keluar duit? Faham ke tak? Hah? Buat tuan-tuan macam nak marah saya apa? Tak setuju saya balik, bukan masalah. Raita pun saya talar kepala belah dulu lah, kerana naik terus jalan dia. Ni lagi pukul 9 nak berhenti, nak minta diri tu. 9:30 ada program kedua di Sungai Petani. Tak marah lah, tak nak makan-makan, ada makan? Tak ada orang lah, ada makan juga? Tak ada kan? Ha, tak ada, clear. Tak duduk makan-makan lah, tu yang ustaz tu kena kolesterol habis kan, duduk makan lepas ceramah tu. Hal tu nama dia bunuh cara hormat. Lepas tu tuan-tuan duit heran, ustaz lah badan bulat macam babi tu, haram tu, rajang. Tak bulat lagu mana lepas ceramah makan, lepas ceramah makan. Lepas tu ustaz bergaduk mati habis. Ustaz ni mati ngeci manis, ustaz ni mati jantung. Okey, duk makan lepas ceramah tu. Saya anak ni doktor nak suruh turun lagi 15 kilo. Duk fikir tak lepas. Doktor kata makan nasi sehari 2 cemca. Kita duk tutup 2 pinggan sehari, dia suruh makan 2 cemca. Mampu eh? Dia suruh buat senaman seminggu 3 kali. Tu yang bukan kurui, kecil sikit dari dulu. Tu pula jumpa kawan-kawan, jangan cantar kena kencing manis. Haram tunggu. Gemuk, hang kata gemuk. Kurui, hang kata kencing manis. Ni yang kata nak lahir pendakwah ni, Pak Long, bukan mudah. Tuan-tuan nak gelap satu orang pendakwah, bukan mudah. Ni macam saya ni tuan-tuan, saya tak boleh kata diri saya layak digelar pendakwah. Mau takat ustaz akhir zaman bolehlah. Ilmu pun tak banyak, bukan ilmu banyak kan. Takat nak bubuh penceramah bebas bolehlah. Tapi nak label pendakwah tuan-tuan, hey. Pendakwah mana dia bebas? Mana apa pendakwah bebas? Dia boleh dakwah agama tu, dia boleh dakwah agama ni. No. Pendakwah, pendakwah. Tuan-tuan, sebab pendakwah ni tuan-tuan, dia mengambil kesinambungan ruh perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni mai ceramah, bila nak mai ceramah tanya dah. Cuma PA tanya masjid tu nak bayar berapa? Minta maaf tuan, saya nak tanya untuk rekod pihak kami, berapa bayaran yang dicadangkan untuk bayar kepada ustaz? Majlis kata kami duk kira main menantu pun kami tak ada nak bayar apa, duk kira minta ustaz pun sumbang sikit lah kat majlis, sebab kami duk cari duit nak buat majlis. Dia boleh kata lagu tu, agak-agak ustaz tu nak main ceramah ke tak? Oh, kami pun tak tahu berapa nak bayar meza, duk kot lunai, duk panggil 80 ringgit lagu tu lah. 80 ringgit, 60 ringgit. Aduk main aduk ceramah kot lunai ni, 50 ringgit lagu tu lah. Padan lah, main baca kitab 3 baris. 50 ringgit, bahagi dengan 3 baris. Sebaris kami bayar berapa ringgit. Oh, kalau betul tuan, kebiasaannya ustaz kalau ceramah jemputan, kalau di sebelah Kulim dia punya payment ustaz daripada KL nak ke sampai ke Kulim selalunya dalam around 2500 lah. Terkejut ni dah. 2500. Ya tuan, tak apalah kalau tuan nak juga berhajat kita boleh diskaun. Diskaun. 500 tinggal 2000 untuk tanda kata jadi, backing half setengah. 1000 untuk log tarikh. 1000 punya payment lepas ceramah bayar. Saya nak tanya Pak Long, tu ke pendakwah Pak Long? Tu ke sikap dan akhlak pendakwah? Kalau Rasulullah dia fikir masalah duit Pak Long, Islam tak sampai kepada kita. Nabi Pak Long
Nabi Allah Ta'ala pernah suruh Jibril turun jumpa Nabi, habarkan Nabi, aku nak offer kekayaan kepada dia. Baiklah, bisa pergi ke Mekah, bisa pergi ke Madinah, bisa tengok dah Bukit Uhud, bisa tengok dah Jabal Uhud, Bukit Uhud tu maklum. Allah nak tukar dengan man, nak bagi dekat Nabi, bukan nak sikit-sikit man. Bukit Uhud jadi man Muhammad Amin. Jibril turun, ya Rasulullah, Allah Ta'ala nak offer, Allah Ta'ala nak bagi kepada kamu Bukit Uhud nak ditukarkan dengan man. Mau? Nabi kata, no, 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 tak mau. Segala batu dan pasir di Madinah nak ditukar dengan emas bagi kat kamu. Nabi kata, tak mau. Yang Nabi minta apa dia? Aju'u yauman wa ashba'u yauman. Bagi sehari aku kenyang, bagi sehari aku lapar. Cukup. Kalau Jibril mai tanya saya, apa lu? Mampus. Sam, Allah Ta'ala offer gunung cerai nak tukar dengan mai untuk hang. Boleh? Saya kata, Jibril tanya Allah gagah-gagah lah. Gunung Qiyam satu lagi tu, dengan gunung Mak Cincang, rapat tiga tukar dengan mai. Pak Long, Nabi bukan panggil lagu kita duduk kubelah lunas ni. Nabi bukan lagu lagu kita duduk belah pokok dia tu. Aju'u yauman wa ashba'u yauman. Bagi aku kelapar sehari, bagi aku kenyang sehari. Hari aku lapar, aku minta kepadamu ya Allah. Hari aku kenyang, aku memuji kamu ya Allah. Tu kalau nak jadi pendakwa, kalau nak meneruskan kesinambungan tugas baginda sallallahu alaihi wasallam, bukan main masjid duk tutup dia masjid. Jadi macam saya mudah bagi, ambil, tak bagi tunggu. Settle. Mau tengok boh dia tak masuk tadi Abdul Hari tapi cakok lagi kot. Bukan orang masjid pun bekak boleh tak belum. Ustaz main mengajar duk main kuliah duk ajar kita haram tak duit minyak, kita bukan pekak. Kadang-kadang yang terlupa. Senang mana pendakwah bebas. Adakah sikap pendakwah duk main duk meminta duit waktu nak ceramah? Sebab tu kena beza mana dia pendakwah, mana dia penceramah, mana dia selebriti agama. Tok Bomo ni, Tok Bomo pun ustaz. Kemarin keluar, nah ustaz cabul dah Tok Bomo ni. Pulah dah. Ada nak jawab kita ni. Sebab tu Allah Ta'ala kata, siapa dia perkataan yang lebih baik? Mimman da'a ila Allah, yang mengajak manusia kepada Allah. Ni perkataan kita, Pak Nur, kena duk ajak manusia ingat kepada Allah. Kena ajak manusia ingat kepada Allah. Kena ajak manusia kembali kepada Allah. Ni dia. Yang pertama, mimman da'a ila Allah. Yang kedua, wa amila salihah, perkataan mereka yang suka duk ajak orang buat benda baik. Nabi kata dah, Nabi kata apa dia? Kita kalau nak cakap, Nabi kata falyakul khairan, maka bercakaplah benda-benda yang baik. Tak ada benda baik nak cakap, awliyasmud ataupun diam. Nabi hadah. Kalau nak cakap maklum, cakap benda yang membawa kepada kebaikan. Ustaz, ya, tak ada benda baik kami nak cakap. Awliya semut, diam. Ni kita duduk ni cakap. Habis tak ada maklum duduk cakap-cakap, bagilah dan cakap benda baik. Ni kita kadang merapu tu biasa dah maklum. Kita ni bukannya betul sangat. Ni cakap betul yang tak kena, tak boleh juga macam ceramah lah. Ada depa kata ustaz ceramah betul-betul dengan duk kona-kona terus betul. Saya kata hak betul tak kona ni bukan orang, babi lah. Batu babi bila-bila dia betul tak kona langsung. Hak kata manusia ni dia mesti kena kona lah. Dia belum. Awak tuntang muka satu macam. Faham Kedah tau ni, lunas ni Kedah ke KL? Tengok. Macam tak nafsu ya.
Nak muka orang-orang macam nak mati. Dia tengok. Saya ceramah dalam masjid dulu tu. Serius. Buat tak tahu. 4 hari lepas tu mati 3 orang masjid tu. Jaga apa tu? Ha, maklum. Senyum bah. Suruh. Kita ni cakap kadang-kadang ada juga kona sikit tu ada juga. Biasa nak kona sikit-sikit, jangan kona banyak sangat. Kona sikit-sikit tak ada masalah. Jangan sikit-sikit kona. Hal tu masalah. Saya ulang balik. Kona sikit-sikit yang tu tak masalah. Yang masalah sikit-sikit kona. Sembah minta dalam dia kona apa? Duduk-duduk meja tu dia kata baru nak sembah bab-bab tu dia kata ni. Hang kalau orang bagi pilihan bini nak buat doa nak darah macam dah. La ilaha illallah muqaddimah. Kadang bukan orang ni. Ni hak duk balik daripada mayang subuh masjid ni. Dia duk berhenti minum ke tepi jalan. Hak laku dulu tu. Mau tengok saban duk teh pelabau ni tiga. Duduk-duduk. Tengok roti canai nak main. Turun ke tu orang. Perempuan. Nak pergi kerja dia main beli makanan. Lawa nak pakai pun ketat. Wah, dia kata mau tak ratu. Kemai. Ni baru balik mayang subuh tadi. Ni tasbih yang penduduk dalam baju ni. Minyak atas penduduk bawa lagi ni. Dia kata boleh tak tu kemah eh. Dia kata tu janda. Ha, duduk tambah belakang tu. Kemah yang tahu tu. Ha. Hak ni mau dapat dia kata pergi alignment. Dari segi alignment. Dia kata hak ni mau dapat dia kata tak teruk alignment sikit-sikit clear. Ha, dia mulai istilah dia alignment. Kawan dia pun naik. Dia kata kemas tau tu. Dia kata sikit eh. Lemon pun 30 ringgit. Saja lah dia kata. Lepas tu turun pula janda. Hak tu jalan aku tu. Dia kata hak ni kacau. Dia kata hak ni bojuan melucu ni. Dia kata. Kena buat chamber balik. Chamber. Hak ni istilah orang tu. Dia tak macam orang perempuan ni mak. Orang perempuan dia boleh. Hak tu lepa ni nama geng membawang. Hak tu bawang lah mak. Hak tu tu sikit-sikit kona. Kita ni kona sikit-sikit dalam salah. Ni bagi peringatan. Sebab atas dunia ni tuan-tuan. Siapa yang nak cakap nak ajak kita buat benda baik? Kadang-kadang ada orang. Bila orang main tegur dia benda silam. Ajak dia buat benda baik. Dia tak boleh terima. Hak tu tuan-tuan Pak Long kena tanam dalam kepala. Sebab tu ustaz ada main ceramah. Bukan semua orang suka. Hak benci pun banyak. Allah ustaz ni gigi kata korang, gigi kata korang macam dia apa jangan. Ada lagu tu. Aku tak boleh aku. Ustaz Usam ni aku tak boleh dia ceramah dia kata korang. Tak kata korang nak kata kata bahak mai ni semua orang datang sekor tak ada. Aku tak boleh aku tak boleh Ustaz Usam pun kata korang kata korang macam dia apa ingat kata korang. Tak kata korang nak kata kena buat belum. Hak mai kuliah maghrib malam ni tak ada satu pun yang bukan orang. Semua ni orang. Nadang sepuk pun tak ada orang ni. Kalau tak mau bagi kata kat tuan-tuan, panggil mai ustaz kuliah, tambah lembu kot tiang luar tu bagi penuh, suruh ustaz ni ceramah kat lembu. Menatang ti lembu ni maghrib tak dah mai. Saya lah umur 30. Saya mula ceramah umur 13. 27 tahun lah. Saya dah ceramah ni, 17 tahun dah lawak-lawak. 17 tahun dah saya ceramah. Umur 13 saya dikatakan satu, saya mula ceramah dah. Sampai lah ni, tak ada lagi kuliah tak ceramah, saya pergi kena ceramah kat mendatang. Hatta saya minta pergi ceramah dekat kaki tangan zoo, tu pun cakap ke orang. Kaki tangan zoo bukan lepas orang pergi cakap mendatang babi berokar tu. Suruh cakap ke orang. Tiba-tiba ni malu kata ke orang. Eh, malam ni jom kita pergi dengar kuliah Ustaz Abdullah. Muda. Dia kata, aku tak boleh pergi tu. Kata ke orang tu. Kata ke orang. Jadi pun ambil kan, kata ke orang. Dalam. Kata ke orang. Orang tak kata ke lebar, faham tu aduh kata ke orang. Dia nak ngungam. Kata ke orang, kita tak kata ke lebar, kata ke kita. Kita tak kata ke lebar, kata ke kita. Satu dia mula cuak ustaz ni kata ke orang. Eh jom malam esok kita pergi dengar Ustaz Din. Hak tu aku dia tak kata korang tapi dia mengajar aku tak faham. Pula dah. Ustaz Din ni nama dia. Ha. Nah. Ha.
Ustaz Ta'mir. Dia macam tu eh. Berkata musannif. Ada. Dia nak katakan siapa ada. Maka tertakluk atasnya. Kalau dengar ni apa dia. Musannif tu apa dia. Tak faham. Tak main juga. Tuan-tuan main lah semua tak kena di kata manusia. Amalan esok jom kita pergi dengar Ustaz Usam. Itu lah dia derah. Oh, dah dah pakai speaker pun derah lagi. Penat leno tu ni. Malam esok, weh jom kita pergi dengar kuliah Ustaz Osman. Itu seluruh tu, ngantuk. Oh. Tak kena. Lah ni bagi satu malam, so dia amal mengajak kita nak dengar. Malam Nusa, amal mengajak kami nak dengar. Tak mana hal tu. Macam jadi tu imam, semua tak kena. Jadi Ustaz Abdullah jadi imam. Ada yang kata sedap Puan Hadi. Sahih ada. Panjang macam panjang. Kita pergi macam mana? Kalau dia hilang lama putih sekarang. Macam Ustaz Terawih bulan Ramadan gagah tahun ni ya Ustaz Terawih tak kena maki buat Terawih di rumah. Tidak tiap-tiap tahun ni bulan 4 nak Terawih pula tuan-tuan. Nak kat rumah Ustaz ya. Ni bulan 12, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4 Terawih pula. Bukan lama pejam celik, pejam celik, pejam celik, bulan 3. Pejam celik, pejam celik, bulan 4. Pejam celik, pejam celik, bulan 5. Pejam celik, pejam celik, pejam tak celik-celik mati. Saya. Ingat lagi tak kita baru rasa macam minggu lepas duk Ramadan PKP. Oh cukup. Tahun ni puasa haram tak rasa feeling. Macam puasa Isnin kan meh lah. Tak ada duk main duk terawih malam-malam. Mahmud ta'mud, ta'mud mahmud. Tak ada. Pakat terawih di rumah macam-macam. Tak cucu rap masuk ke dalam kain tok wan. Dia masuk tu tak apa. Dia tanduk pula tu. Tu tak tahan tu. Tiga malam tok wan tak terawih senang. Nak marah ke cucu pun baru ada seorang tu. Dia merangkak masuk. Masuk-masuk dia bangkit. Dia tanduk tu wan. Faham belum? Dia pun duduk tanduk. Tanduk datang tu dia tiba-tiba dia tanduk sekali lagi. Itu tiga malam. Tiga malam tak terawih dia senang. Tak terketapa Tok Wan tak boleh habis 20 rakaat tu pun. Keluar ayam mata. Tahun ni kita terawih di rumah. Saya pun kira tahun ni pahala paling banyak saya tahun ni. Saya bila saya imam saya makmum. Tiga saya pun cerah terawih di rumah. Bini saya buat dekat lapan dia, dia orang orang pelik. Habis-habis lapan, kita boleh-boleh cerah, hilang. Saya kata, pergi mana? Dia kata, kami lapan yang boleh. Abang 20 ikut cerah. Kita lah duk makbut, takbut. Tuan-tuan. Bini saya kata, terwih lah. Saya kata, tak boleh. Tahu. Tak ada makbut, takbut. Memang terawih ni tak steam. Tahu. Dia mesti kena steam dengan makbut, takbut. Ni bulan 4 ni, jangan duduk doa, jangan jadi macam tahun ni. Boleh main terawih di masjid. Tok imam terawih tu, kira kena pembelian dia. Baca panjang geng cik manis marah. Habis mayang duk sila duk cekang. Perut teh duk cekang duk urut. Oh, pendek lagi eh. Oh, panjang lah eh. Oh. Tok imam dengar sakit hati. Rokaat pula naik. Pendek. Habis Fatihah tak baca surah dah. Turun rokok. Tu apa dia pula lah. Oh, masuk tu ingatkan Ifarium eh. Ni nak mandi kan nak terus? Terus? Boleh? Pergi tuan-tuan marah pula. Orang kata kuliah maghrib tu dah. Bukan kuliah asyar. Sikit lagi. Nak main pula bila tak tahu lah. Sudahlah. Tak habis lagi. Ha. Tuan-tuan bisa dengar bida'ah. Ini bida'ah ni. Pak Lu. Semua tak kena. Jadi Allah Ta'ala kata ni, bagi nasihat, ajak orang buat benda baik. Tuan-tuan, saya nak abang, bila nak ajak orang buat benda baik, mesti orang tak suka. Mana dia bukti dia? Bukan takat kita, Rasulullah, nak ajak umat pada waktu tu untuk mentauhidkan Allah, untuk menyembah Allah. Apa yang orang tak kata kat Rasulullah? Hak ni kata jiwa kena kental.
apa yang orang tak kata kat Rasulullah? Jadi ustaz, Pak Long nak ajak orang buat benda baik. Dia kata, Allah, hang pun bau-bau berapa hari. Dia buat gitu kat kita. Ih, dia buat gitu. Dia ajak kita buat benda baik, dia buat hari. Ih, dia buat gitu. Dia ingat kita tak tahu dia siapa. Ih. Sabar, Pak Long. Rasulullah nak ajak orang buat benda baik sampai Nabi kena maki. Nabi kena hina. Orang kata Nabi gila. Sabar, ajak buat benda baik. Ni Allah Ta'ala kata wa'amila salihah. Dia buat benda baik, dia ajak orang buat benda baik. Yang kata benda baik ni tuan-tuan, bukan bermakna kita hanya kena semayang, kita hanya kena fikir. Ada kata ni duk main duk ceramah ni, kira tak buat apa dah, ha? Kerja tak ada pi, kira nak suruh semayang, kira nak suruh buat ibadat, 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 ibadat. Tu kata hang tak faham. Orang suruh main mengaji tak mau. Bodoh duk kekal dengan kebodohan. Bila ustaz-ustaz main, Pak Long, kita dalam hidup kena buat ibadat, Pak Long. Ada kata ni, hang tengok ni, ustaz duk baca khutbah, isu baca khutbah, ittaqullah. Sidang jemaat yang berbahagia, dalam kehidupan kita jangan lekang hidup kita dengan ibadat. Dia duduk dengar. Dia kata orang-orang agama ni sempit. No, dia kata sikit-sikit ibadat. Ibadat ni apa dia? Sebab tu Fathahiyahkan, Dr. Fathahiyahkan kata kena ubah hidup ni menjadi hidup beribadat. Apa makna ibadat dalam hidup tuan-tuan? Ibadat bukan sekadar semayang. Ada orang kata ibadat semayang, ngaji Quran, puasa, zikir, sedekah, itu sebahagian 1/10 daripada ibadat ataupun 1/100 daripada ibadat. Apa makna ibadat, Malu? Buat benda yang Allah Ta'ala suka, tu nama dia ibadat. Bukan makna hidup ibadat macam dia nak cari reta benda. Ada orang dia ada reta benda, dengan reta benda dia boleh buat ibadat. Duit dia banyak, dia main tanya masjid, apa yang masjid perlu eh? Apa perlu nak buat aircon? AJK masjid kata buat aircon apa, tengok tu dinding terpelahang saja, aircon lari keluar gitu lah. Lepas kali petang kat masjid, rumah korang sebelah sejuk kita dah. Dah kau tak ada angan-angan nak buat aircon apa? Dia kata tak nak panas yang masjid kami ni, terpelahang saja. Tu saya heran dia duduk masuk, saya heran masjid ni kalau macam PKP tu, lepas tu tutup dia tutup tang mana? Tutup pun tak buka. Mari tengok kali ada masalah apa. Bagi tahu kat saya ada masalah apa, saya nak tolong. Duit banyak, dia buat ibadat dengan kata benda dia. Tuan-tuan, saya nak cerita satu orang kaya. Hidup dia ni tuan-tuan, bukan ada apa. Dulu dia buat kerja banyak-banyak lah, bila anak-anak usah manage dia. Kata benda dia, dia kata ustaz, kata benda ni kalau boleh, dia kata ada ruang nak bagi jalan Allah, ada ruang nak bagi jalan Allah. Saya bawa dia pergi satu surau, saya duk mengajak dulu ni. Ikut, dia kata ustaz nak ikut ustaz pergi, jom. Naik surau tu, dia duduk atas surau kampung. Bila orang main penuh surau tu, dia menjadi penuh, dia lentur. Dia duduk, dia datuk tu, dia duduk, saya tengok dia macam tak berselis lah. Habis-habis kuliah, saya tanya dengan Datuk, jadi nampak Datuk Alisa, dia kata takut abang. Dia kata sampai kat rumah, dia kata ustaz main nama orang masjid tu, saya pun bagi telefon. Depan saya ada telefon, dia kata ni sekian-sekian saya tadi, Datuk yang pergi dengan Ustaz Usam tu. Ya Datuk. Ni, sembahyang dekat minggu ni sudah surau tu, lepas tu tutup. Oh Datuk, pasal apa? Nanti saya hantar kontraktor pergi, kita buat baru. Semayang dekat minggu tu, dia tutup lebih kurang 3 bulan, dia buat surau baru RM300,000 bagi dekat penduduk kampung. Tu yang kata Pak Long, dia boleh buat dengan kata benda dia ibadat. Kita tabung masjid duduk telah sangit tu, dia kata bagi juga, dia tak pergi langsung sangit tu. Tabung masjid ni untuk khatib duduk baca daripada telak-telak sangit. Kalau tak ada, tak apa. Ni masalah, kita kena rokok sehari lebih benda terma. Itu masalah.
Dia kata bagi kau tak RM1, kawan bila haram tak bagi RM1. Tak ada masalah kita bila nak buat ibadat, dia tengok kawan dia. Kita kata abang, puasa lah bulan Ramadan bagi penuh. Dia kata puasa agak 10 hari. Abang tengok kawan puasa hari pun tak. Ambil pula hak ujung 10 tahiyat. Kita kata apa dia ambil 10 tahiyat? Dia kata ustaz juga kata. Puluh takhir dan dia kata, itu minat nak bebas rada pindah raka. Pala otak, hang. Hak 10 takhir kena jaga. Tu hang start daripada mula. Ni hang tutup puasa 10 takhir, dia kata, lepas daripada raka. Hang ngaji dengan siapa? Macam dia kata, saya mayang-mayang bedak ustaz, cuma kena harap nak pergi umrah dengan ustaz. Kalau saya mati, ustaz tanam saya kat Bukit Uhud. Ni saya nak wasiat ke ustaz tanam saya kat Bukit Uhud. Bulan 12 baru ni, dia memang abang kata, tanam saya dekat Bukit Uhud tak tahu. Saya kata, saya buat tanam dekat Bukit Uhud. Dia kata, saya dengar ustaz duk ceramah dah, bahasa ni. Bukit Uhud ni nanti kiamat, Allah angkat dia duduk dalam syurga. Bila Allah tak ada semua malaikat angkat, saya duduk tandung dengan saya habis sekali. Dia kata, kepala otak dia. Dia duduk kira mudah. Kawan tu geng ludah. Di rumah dia jalan nak pindah galilik lah. Negara lilik lah belah tu, negara lilik lah. Tapi geng-geng tu tak mati kot, negara tu lilik. Pak generasi lah, duk kena lilik dengan negara tu tak boleh mati. Bila mai nak tengok bab ibadat, dia duk nampak kawan dia halakih. Mai masjid dia kata bagi ke, seringgit tak? Lepas seringgit pun tak bagi. Bukan masalah, seringgit tu. Kan Nabi kata as-sadaqatu biqadariha, sedekah biqadar dengan hal. Ni kita dalam masjid ni maklum-maklum, bukan sama kemampuan kita. Ada orang gaji 2,000, sedekah biqadar dengan 2,000. Ada orang gaji 700, sedekah biqadar dengan 700. Ada orang gaji 10,000, sedekah biqadar dengan 10,000. Tu yang kata as-sadaqatu biqadariha, biqadar dengan kita. Ni hal gaji 20,000 sebulan, sedekah nakih berhak 700. Tu bukan badan. Rokok sehari 20 ringgit, sedekah seminggu baru 1 ringgit, badan ke dah? Merokok, merokok, merokok. Saya tak marah. Nak rokok, rokok lah. Lu punya hal lah. Cuma biarlah badan dengan sedekah. Lepas mayang, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhlah kami dari api. Ya Allah, jauh dari api. Turun tengah masjid, cucuk rokok, api dekat balik. Malaikat kata, kau tak boleh menerangnya Allah tu. Lepas mayang minta lain, turun tengah masjid, jadi kot lain. Biarlah ada jarak sikit. Sehari 20 ringgit isap rokok. Sehari yang tak ada, hantar lemah 10 ringgit. Ha? Itu nampak lagu nak marah tu. Bukan nak marah Aizah rokok tu, isap lah. Dia kata saya berhenti dah. Tak mohon, berhenti kat putih ni. Lagi hantar mohon lah. Bila main nak derma, tak ada duit. Bila main nak sedekah, tak ada duit. Terkena rokok, ada duit pula. Korang-korang Aizah rokok sehari 20 ringgit. Hantar mohon lah 30 ringgit. Baru padan. Dia kata tak apa, Aizah. Yang penting ikhlas. Bagi banyak mana pun, hak penting ikhlas. Ikhlas makna apa ikhlas? Makna apa ikhlas? Haji Bapak Merung cakap-cakap, bagi penampak tadi cakap banyak. Apa makna ikhlas? Cuba Bapak tengok. Siapa boleh jawab malam ni boleh beli awal. Ni 8.30 dah saya. Yang jam tu benda lambat jam tu, 8.35 dah. Dia ikut yang ni ke ikut yang tu? Hak ni jam ni kena buka puasa mampu hingga buat 5 minit. Betul-betul bukan apa? 8.31. Jam saya ni 8.32, jam dia cepat. 15 minit lagi tak mandi. Kena buat muka lagu nak mati dulu tu. 15 minit lagi mandi. Nak main pula tak tahu tahun bila. Mau bubak parlimen dalam minggu depan, saya calon Perdana Menteri interim. Tak ceramah dah waktu tu. Tak nak tunggu bila raya. Makna apa ya ikhlas belum? Dia kata saya tak kira tak, ini ikhlas. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Konsep ikhlas. Konsep ikhlas ni hang kena bagi benda yang hang paling sayang.
pada Allah, hang kena bagi benda yang hang paling sayang. Bagi kat kita 2,000 sedekah. Lepas tu kita pun tak fikir apa, alhamdulillah aku pun tenang, bagi 2,000 untuk jalan Allah. Tu baru ikhlas. Ni gaji 40,000 sebulan, derma RM1. Tak apa, yang penting ikhlas. Tak banyak pun tak apa, yang penting ikhlas. Jadi ya, cukup banyak tu cukup. Ni saya bagi kau tak, seminggu RM1, sebulan RM4, sebulan RM4, seminggu RM1, sebulan RM4, gaji sebulan RM10,000, ikhlas RM4. Jadi ya, nanti hapun syurga tak ada nak masuk, malaikat tutup pintu. Dia berotok, oi tak ada masuk, tutup dah. Malaikat kata jadi ya, tengok juga tak ada, cukup ha, boleh lah kau tu. Pasti ni nak ajak orang buat benda baik, bukannya mudah Pak Nur. Ni nak kata, nak ajak orang buat benda baik bukan mudah. Dan kita nak buat benda baik bukannya mudah. Tadi nak ajak, lepas tu nak buat. Tak pernah duk mengkit subuh, nak mengkit subuh. Mudah ke? Payah. Kita ni tak pernah mengkit subuh. Kunci jam ni jangan cerita. Keliling katil, kunci jam nak mengkit biar subuh. Haram tak mengkit. Aku kunci ya, aku 5:30 aku kunci ya. Dia beli jam satu trailer. Pemasang kat tepi katil ya. Kat 40 biji, 5:30. Kering. Gegak satu majlis. Bilik. Dia mangkit tutup satu, 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 satu. Lena pula lepas tu. Nak boleh mangkit ke subuh? Bukannya mudah. Ha? Biasa duduk asrama. Siapa biasa duduk asrama? Kawan hak jenis mangsa payah mangkit tidur hak jaga lah duduk asrama. Hak asrama lelaki kan lepa londeh seluar. Lepa ikat telur, tarik ikat dekat tu, katil. Kita tidur. Salah hak jenis biasa duduk asrama tahu apa duduk asrama bukannya baik. Asrama sekolah agama pun serupa lah. Nanti dia duduk ambil tu hak kapok gezuk tu duduk kapok penuh muka. Jenis lena mampu ni. Lepas tu dia ikat pula tali, dia bubuh garam kat segi tu. Lagu lidah ulang. Tu tak jago. Tak jago tuan. Hang gerak lah kuat mana pun nak jenis lena mampu eh. Gila. Kita pun weh, mangkit weh. Kita goncang tu. Dia ni mampu eh kuduk weh. Weh, mangkit weh. Ada orang, dia tak boleh nak apa, dia gerak. Tak jaga. Ni kita ni tak pernah duk bangkit semayang subuh ni. Tiba-tiba nak boleh bangkit semayang subuh maklum. Bukannya mudah maklum. Bukannya mudah maklum. Tapi yang lagi payah kata ulama, istiqamah dalam ibadat, yang tu lagi payah. Tak buat nak buat tu pun payah dah. Tapi tak payah dengan istiqamah. Tak pernah main masjid, dia mula main masjid. Itu payah dah. Nak main tu pun payah. Orang duk tengok satu macam. Tak boleh duk main masjid. Tentu main orang duk tengok tu macam. Orang masjid tu pun tengok. Ujung mata dia tengok. Dia duk main, dia pun duk rasa. Orang duk tengok aku. Kita pun. Alhamdulillah apa tu yang COVID main. Kes dia. Ni nak hujan kan, nak bah kan, nak ribut buat mana Allah ni. Dia tak pernah main. Dia nak main. Payah. Yang lebih payah kepada Pak Long, nak istiqamah main masjid. Yang tu lagi payah. Sebab tu Nabi kata, ثُمَّ اسْتَقَامُوا, kena istiqamah. Dalam buat ibadah, kena istiqamah. Dia senang nak istiqamah ni Pak Long. Yang ni yang payah ni. Tak pernah dia baca Quran. Hari-hari duk baca WhatsApp. Nak tukar jadual hari-hari baca WhatsApp kepada hari-hari baca Quran. Payah. Melainkan istiqamah. Tapi kena. Kena. Sebab hidup kita ni Pak Long, bila kita buat benda ni, apa yang Allah Ta'ala habarkan kita, penghujung kehidupan akan berakhir dengan kematian. Satu. Apa yang kita buat ni bukan selesai. Semuanya nak kira di sana. Apa yang kita buat ni nak kira di sana. Apa yang kita buat nak kira di sana.
Sebab tu mulut lidah Allah Ta'ala suruh cakap benda-benda yang baik. Sebab tu tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut 3 ayat. Ini saya nak menutup dah. Sikit lagi, 15 minit lagi saya berhenti. Bezalah kadang-kadang jalan lincin duk berik dia tak mana lekat. Tambah duk berik atas lain kuning tu pula dia lincin lah. Sikit juga lagi. Maklum boleh lagi maklum? Oh maklum. Boleh lagi kah? Ha? Apa kerja-kerja? Boleh lagi lah? Boleh. Pukul 9 boleh maklum? Boleh. Maklum pukul 9 boleh? Boleh. Bukan nak suruh cakap, suruh duduk dengar kan? 3 benda Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Ni cerita tentang kehidupan. Yang pertama Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ni, kehidupan ni manusia cari 2 benda dalam kehidupan ni. Al-mal wal-banun zinatul hayati dunia. Yang ni manusia cari dalam kehidupan. Saya pun cari benda tu, Paklum pun cari benda tu, Maklum pun cari benda tu dalam hidup ni. Bohong siapa tak cari 2 benda ni. Yang pertama al-mal, harta benda. Dalam hidup ni siapa yang tak pernah duduk kumpul harta benda? Dia kata saya dah mohon dulu muda hang kumpul bukan main zakat. Nak naik jabatan terajang orang tu, sepak orang ni, kilat orang tu untuk hang naik. Orang yang layak naik jabatan pun tak naik kerana perangai hang. Sebab apa yang hang buat lagu tu? Sebab hang nak kumpulkan harta benda. Paklum dulu kerja muda-muda lah paklum mencin. Waktu muda ni duk ejek gaji ni. Ada banyak ni buat loan beli rumah, buat loan beli kereta, buat loan beli tanah. Sebab apa dah? Duk ejek ni. Sebab kalau aku panjang umur, aku tua, aku ada harta benda sikit. Ustaz macam mana? Saya berkumpul. Allah Ta'ala abang, tak salah. Nak kumpul harta tak salah. Yang salah kalau kumpul harta lupa ke Allah. Al-mal wal-banun zinatul hayati dunia. Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan disebabkan hang nak kumpul harta benda, hang nak kumpul anak pinak, hang lupa ke Allah. Itu baru salah. Saya tak mau dengar tentang kata, wah yang ni dunia lah, ni kata nama dunia lah, kata dunia lah. Allah Ta'ala cipta dunia untuk kita. Wa khuliqtum lil akhirah. Allah Ta'ala cipta kita pula untuk akhirat. Guna dunia untuk kesenangan akhirat. Salah ke tentang nak cari kata benda? Mana? Salah, tak salah. Yang salah, cari kata benda sampai lupa dekat Allah. Duk niaga kedai makan, duk goreng tu bila duk hayya rasulah, hayya rasulah. Dia kata bang tak dah, tak berubang ya. Niaga lohok tak semayang, kalau niaga asyak tak semayang, kalau niaga maghrib tak semayang, kalau niaga isya tak semayang, balik lena, kalau niaga subuh tak semayang, hak tu baru salah. Nak kumpul kekayaan, kumpul. Ustaz, ya, saya niaga ustaz. Bagus. Sebab Rasulullah pun niaga. Sebab sahabat Nabi pun niaga. Abdul Rahman bin Auf. Maklum mana ada Abdul Rahman bin Auf? Nama masjid ni pun Abdul Rahman. Kok mana nama masjid ni Abdul Rahman? Ada sejarah. Tunggu Abdul Rahman pergi. Nama dia Abdul Rahman Putera. Oh. Anu Abdul Rahman bin Auf. Maklum kenal tak? Kenal tak? Kenal. Dia duduk mana? Sungai Ulak. Boleh ni jawab Abdul Rahman bin Auf di Sungai Ulak. Abdul Rahman bin Auf. Niaga. Kaya maklum. Kaya. Satu hari barang perdagangan dia datang berunta-unta sampai. Barang perdagangan dia masa tu dia duduk negara ni main berunta-unta. Beratus ekor unta daripada Mesir. Kalau kita lah senang main berkagur-kagur lah. Trela beratuk depan kedai ni penuh beratus buah trela.
Dia punya duk ejah ni, sampai dia ni, bila Nabi jadi imam, dia ni pun serta-serta biar-biar semayang. Terwih, pergi semayang. Dapat rakaat dengan Nabi. Dia masbuk tapi dapat rakaat dengan Nabi. Yang dia tak dapat, takbiratul ihram bersama dengan Nabi. Maknanya bila Nabi panggil salam, dia pun salam sekali ya. Dia dapat rakaat. Bukan Nabi panggil salam, dia mangkit, dia buat satu rakaat lagi dah. Dia dapat rakaat tu dengan Nabi. Tetapi yang dia tak dapat dengan Nabi, iaitu takbiratul ihram. Habis-habis mayang, Nabi beralih belakang tengok dia. Nabi tengok-tengok dia, Nabi kata dia, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tu dia. Hang ni mati lah. Bukan dia tak main semayang, dia main semayang. Dapat rakaat dengan Nabi. Yang dia tak dapat, takbiratul ihram bersama dengan Nabi. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dia pun tahu apa hal Nabi abang. Ya Rasulullah, kalau aku bagi 10 ekor unta yang diisi dengan barang-barang perniagaan aku tu untuk jalan Allah, boleh tak aku tebuih aku punya ni kesilapan aku ni, tebuih pahala aku yang aku tertinggal takbiratul ihram sama dengan kamu? Nabi kita tak cukup. Tak apalah, hak beratus ekor tu aku nak sedekah semua untuk jalan Allah, boleh tak tebuih aku tak dapat takbiratul ihram ni? Tak boleh. Niaga, tapi jaga solat. Kalaulah Islam tak bagi kita nak kumpul kekayaan, maknanya Nabi habaq dah dekat Abdul Rahman. Stop, jangan duk niaga. Dia semua dunia niaga. Dah. Teruskan niaga. Kaya. Orang Islam kena kaya. Tuan-tuan ustaz-ustaz main mengajak naik kereta besar-besar, bagus. Mana ni saya tumpang kereta kawan saya Datuk ni. Tuan-tuan kan kereta kereta saya pula mesti tu. Kereta kawan saya Datuk. Dia main duduk sebelah pun rasa lain. Dia main ceramah. Tuan-tuan bayang tengok kalau main duduk naik proton saya ambil mah. Elok sampai-sampai nak habis kuliah start-start bateri week. Tuan-tuan nak kena bertolak kereta ustaz pula buat jalan tu. Bogiak tak bogiak. Tolak tentang tak nak hidup. Gulung ke melekat lepas ke belakang ni kan ni. Asal duduk ke depan, lepas ke belakang. Ustaz dia ambil cakap, ustaz balik-balik dengan duk main dah. Nyusah orang tu. Ustaz main ni mengajak kereta elok sikit. Tentang pun duk keling tu macam, ustaz lah dunia lah kah. Balik masalah kita dunia lah kah. Mai ada ceramah-ceramah, tutup duit masjid, bayar kita pula dunia lah kah. Ha? Pak Long nak pakai kereta besar, pakai lah Pak Long. Beli Lamborghini sebiji. Pak Long mau belajar nak jadi skamer apa tak, beli Lamborghini buat sebiji. Bentley ke, Rolls Royce ke. Tuan-tuan bayang kalau orang Islam kaya, tuan-tuan. Bayang kalau orang Islam kaya. Banyak mana orang Islam boleh buat keluar zakat. Hasil perniagaan buat keluar zakat. Masjid ni, syarikat ni jaga. Sekolah agama ni, syarikat ni jaga. Ma'at tahfiz ni, syarikat ni jaga. Bagus ke tak, tuan-tuan? Bayang ni tak ada dah. Habis-habis lah. Tok Bilal bang Jumaat, pegang mic duk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakili pihak masjid. Di sini apa nama, nak mengumumkan satu benda apa nama berkaitan dengan apa nama, nak boleh ke habaq tu berapa kali apa nama, nak umum bahawa pihak masjid kita apa nama bercadang untuk menambahkan apa nama bahagian depan untuk kita nak buat apa nama dewan pengajian. Jadi apa nama, kita baru ni pihak kontraktor
dah mai tengok apa nama tapak tu. Jadi lepa pun dah lakar lah lah plan tu. Apa nama plan tu lepa dah lakar lah. Kawan hak duduk lena tu dengar plan dia punya lain. N tukar dengan Q. Dia duduk tunggu angkat plan tukar dengan Q jadi lain. Jadi kita ada buka kaunter di luar sana bagi tuan-tuan yang berhajat apa nama untuk berwakaf ni. Jadi tuan-tuan apa nama dialu-alukanlah. Tuan-tuan bayang kalau masjid kita ada satu korporat jaga. Anak tempatan Sungai Limau. Kata dah Sungai Limau pun sungai ulak. Dia patut dia kena duduk dekat-dekat ulak dengan limau. Ni yang ulak duduk ujung tu, limau duduk ujung ni. Limau bukan boleh duduk ujung, ulak tak ulak banyak. Tak ni pun tak tepi ke susun nama kampung. Jadi saya kalau jadi PM saya tukar balik nama kampung. No, macam malam esok saya nak pergi ceramah dekat Merbau Kudu di Sungai Dua dekat Kuala Ketil. No, Merbau Pulah Pulah tanah Kudung tahun ni bukan menjuh tuan-tuan. Patut Pulah lepas Pulah kena Kudung ni pun tak betul ya. Macam kampung saya hutan palah selang berapa buah kampung tu dekat Calon baru jumpa lembah palah. Mana boleh duduk jauh kampung hutan palah tepi lembah palah baru kena dekat. Ni tak betul juga Sungai Limau dengan Sungai Ulang duduk kot celah-celah tu kilang lama tu sungai-sungai kilang betul sungai pula tak betul tu yang kilang tu tak lama. Hello? Bayangkan anak tempatan Sungai Limau ni korporat dia habak dekat masjid Sungai Limau. Tak payah tabung-tabung Jumaat, tak payah. Kalau kutip duit tabung Jumaat saya tak bantu. Sebab apa ni hang tak bagi bantu? Saya duit banyak. Kalau lepas kutip duit Jumaat masjid duit banyak, saya nak bagi bantu siapa? Duit saya tak luk. Jadi saya tak mahu kutip-kutip duit. Lah ni tabung tu bubuh duit. Saya nak bagi bubuh duit. Tolak kat Jumaat. Siapa mai ambil duit dan tabung tu balik. Tuan-tuan bayang kena tukar trend. Tidak duk tolak tabung bubuh. Tolak tabung ni tak. Tolak tabung maka duk ambil orang lain. Dia kata tak gigi yang tu tutuh ambil dua lain. Ada sensor. Dia cabut dua lain. Trik-trik kawang ambil lebih. Dia apa? Ha, tak boleh. Selain. Tuan-tuan bayang seorang-seorang dapat seorang fatwa Cina pun main nak tumpang bayang. Wah-wah-wah pun boleh turun semayang. Dia kata. Ni kalau kita orang kaya. Semua orang yang main ni tak ada dua kereta ni. Semua kereta terbang belakang. Dia ingatkan habis dah kereta terbang dia nak buat lagi. Dua bekat semua kereta duduk ke atas wayar elektrik belakang. Pergi orang tu. Oi tuan-tuan. Ni tak ada. Kita tak mau. Sepatutnya kena jadi orang kaya. Islam tak larang kita nak jadi orang kaya. Sebab Allah Ta'ala kata, manusia akan cari di dunia yang ni. Yang kedua manusia cari di dunia apa dia? Wal banun anak bina. Hak tu yang berkaduk beranak ceritik belah bawah ni. Anak awak bawah. Aku Alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi kat aku anak 8. Fuh, 8 lah. Oh, 8. Bini seorang tu, 8. Tengok badan lekeh lah. Palabau pun jatuh lagu tu anak 8. Main satu hamba Allah lagi dengan sadu tek pun lagu tu. Duduk saja-saja tek tu gerak. Hang nak dia nak nak apa? Tak ada air nak, tak ada air. Tunggu, tak ada lagi. Kau nak kemain. Duduk saja-saja ni dia. Duk angkat berat. Tak duk angkat tu. Anak haram tak ada hak lekeh. Tak nak jalan pun. Jalan pun sengit lagu tu. Nek motor pun lagu tu. Anak 8. Tu yang kata anak ni Allah Ta'ala nak bagi kat siapa dia nak bagi-bagi kan. Hang anak berapa? Aku anak tak ramai 2 orang lah. Haa jadi ada juga. Hang? Aku 6 tahun dah nikah. Tak ada anak ni. Sabar. InsyaAllah tahun ke-8, tahun ke-9 dah ada. Aku tak, aku kecewa. Aku kecewa
Hei, jangan kecewa. Ada rasul yang diuji dengan anak, tak ada. Lama menikah baru dapat anak. Nabi, Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Doa tu kena beramai. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Amal. Mana lama hangat Nabi Ibrahim? Tua no. Ha? Bab anak ni bab kerja Allah. Bukan makna subuh tak subuh, subuh tak subuh, picek dah subuh elok. Tapi anak tak ada nak buat gina. Picek dekat pakar tu, pakar pun cek. Okey, tuan, tuan subuh. Puan, puan subuh. Yang suami ni tepuk, terangkat habis, fair-fair di meja. Dah subuh, awak tak ada anak. Doktor kata sabar. Sabar apa sabar? Doktor kata saya pakai subuh pun tak ada anak. Aku kira hang hak subuh tak ada anak. Aku pakai subuh. Anak mahram tak ada. Anak ni bukan mazhab kita buat perlu. Kalau jenis anak ni mazhab duk geletih tanah liat buat. Hei, lepas asak tak anak mari boleh dekat dua orang kita buat. Ni ambil tanah liat duk geletih depan rumah. Duk rumah taman duk geletih. Kawan balik rumah. Buat apa dia bang? Buat anak. Tak ada kerja apa. Tak ni geletih pergi gugup dia dua orang. Anak bukan masalah geletih tanah liat buat. Kita nak anak. Sebab tu dalam dunia ni tuan-tuan, Allah Ta'ala dia cipta kita. Allah Ta'ala tahu apa kehendak yang hamba nak. Aku beri. Cuba aku minta apa dia. Jangan lupa aku. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan disebabkan anak, jangan disebabkan harta benda hamba lupa kepada aku, kata Allah. Sebab apa? Yauma la yanfa'u malu wala banun. Balik di sana kelak, anak pinak tak ada guna dah, yang ramai-ramai, harta benda yang banyak tak ada guna dah. Illa man atallaha biqalbin salim. Jadi yang Allah Ta'ala suruh kita cari ni apa dia? Cari akhirat. Sebagai pengakhiran ke-9 dah jadi ya. Saya 9.5 kena jadi Sungai Tani pula. Sebagai pengakhiran, kata Malik bin Dinar ataupun Hamid Al-Afaf rahimahullah Ta'ala. Hamid Al-Afaf rahimahullah Ta'ala kata apa dia? Jika kamu beramal di dunia untuk akhirat, pasti Allah akan mencukupkan urusan dunia kamu, kata Hamid Al-Afaf. Kita duk buat macam-macam atas dunia ni, Pak Long, tak pernah cukup. Hak tu buat tak pernah cukup. Hak ni buat tak pernah cukup. Hak ni buat tak pernah cukup. Hamid Al-Afaf kata pada dia, apa yang hang buat di dunia, hang kena niat untuk akhirat, pasti Allah akan bagi cukup urusan dunia. Maklum, maklum jaga maklum niat kerana Allah. Maklum dah. Sebab tu kalau maklum minta macam-macam, maklum kena bersyukur. Ni maklum ada orang gaji. Maklum bagi orang gaji tu jaga maklum. Tu yang maklum duk habis dengan orang gaji tu. Sikit-sikit bibik. Lelaki dia kata, nak yang baju hotel kat abang. Abang suruh dia bibi. Bibi, aku butuhkan teh. Bibi buat. Akhirat kelak, bibi dengan Pak Long masuk syurga. Pak Long duduk kat luar. Pak Long nak. Pak Long nak makan apa, Pak Long masak. Jangan duduk kira Food Panda. Tak kira budak Food Panda tu masuk syurga, Pak Long. Ha, budak Food Panda tu masuk syurga. Kacau. Lama-lama sekali Food Panda tak apa ni ti. Allah, hari-hari Food Panda. Lepas kali budak Food Panda tu masuk syurga. Buat. Tak long pun jangan melebih sangat kadang-kadang. Elok Ustaz, bubuh, bubuh. Hambuih, minta apa haram tak nak bagi. Tu kadang-kadang Pak Long ni nak, dia nak tengok TV. Nak kopi secawan. Bini jenguih kepala kat pintu. Bancuh ni lain. Bini dia pegawai JPJ sungai.
dia ni haram semua mangkit sintil dengan baju. Natang dia melawan aku pergi depan bini dia. Hang nak baju kan tak mau. Bini dia cakap ni, kalau aku tak baju hang nak buat apa? Dia jawab, kalau hang tak mau baju aku nak pergi baju. Aku tu pun tanya dia dah. Ingatkan nak buat penampak. Mau gaya ke sintil baju tu kemas dah. Maklum, mancuh maklumlah. Mancuh. Ulama kata jika seseorang isteri bancuh ayat untuk suami dia, maklum bancuh ayat buat benda-benda yang maklum suka bancuh ayat, suami dia minum dengan penuh perasaan kasih sayang, isteri ni dapat pahala seumpama pahala berjihad di jalan Allah subhanallah. Maklum bancuh ayat kat maklum dan ayat yang dia suka. Ustaz, Pak Long suka ayat ketum. Macam mana cerita tu? Hak tu Mak Long jangan tu. Banjur Mak Long. Raka boleh kat Mak Long. Bubuh ayat ketum campur pula dengan Coca-Cola ni cek goreng. Dengan Mak Long lepas neraka jangan. Takat dia nak kopi jantan ke, kopi teruna ke bagi. Mancur. Khidmat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi syurga untuk kita. Nak cukup urusan dunia, buat apa-apa di dunia, niatkan untuk akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Insya Allah. Jadi untuk malam ni, saya rasa cukup sekadar itu dululah. Nak panjang umur, murah rezeki, jumpa lagi lah. Saya dah berceramah hampir 17 tahun tuan-tuan. Inilah kali pertama saya sampai ke masjid tuan-tuan. Jadi nak jumpa pula bila ustaz 17 tahun pula lah tuan-tuan. Ikut dia punya kitaran 17 tahun pula baru kita jumpa. InsyaAllah. Mohon maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati kita semua. Ni pun saya ingat janji lama dah kot dengan masjid ni saya. Aku tak tahu lah. Dia berjanji dengan pembantu saya lama mana lah. Lama mana dah cikgu? 3 bulan, 4 bulan. Pagi tadi ada lepas telefon daripada Seremban, Negeri Sembilan. Telefon bantu saya bila boleh bagi. Pembantu saya bagi lepas raya tu baru ada free pula. Tu pun kalau tak kena PKPD tuan-tuan. Mau kena PKPD pula, pakai tak jumpa lah. Tu pun kalau tak pilih hari raya dalam masa terdekat ni noh. Kalau nak dengar-dengar kata tak ada puasa dah nak pilih hari raya, wallahu alam. Dengar-dengar kata nak pilih hari raya dah serabut pening kita pun. Tak boleh nak buat kerja lain tu tengok perkembangan politik ni bukan tak buat kerja lain. Gaya nak pergi cangkui ikut luar rumah. Lepas kata hari ni nak buat undi. Tak percaya. Duduk tengok menatang-menatang handphone tu. Kata cangkui hari ni. Nak buat nak tentu anak saya tak ambil peduli lah. Aku meluat nak mampuih lah. Meluat nak mampuih lah. Meluat nak ambil tahu lah. Mampuih pergi ni. Jadi ikut mana pun saya ni mudah. Jadi kot nu, sat-sat kot ni. Sat-sat kot tu. Sat-sat kot ni. Dah kali boleh kat lepas lu pula perintah. Hak kita bersyarah hari tu bebasah teluk-teluk nak boleh jatuh. Dah jatuh elok dia jadi ikut ni pula dah. Meluat dan nak ambil tahu tuan-tuan mengandung sembang lah politik dengan saya meluat lah. Kan? Saya boh penampak kat orang kemarin seorang kes dia sembang politik. Dia tanya banyak boh penampak. Kena-kena penampak tu bunyi DAP, 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 terui. Ha, tuan-tuan tak mahu lupa tu jangan duk main tanya saya apa-apa. Saya boh penampak lepas tu zikir DAP pula lagi. Di doa lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Cukup sekadar ni dulu maklum lah. Maklum. Oh maklum. Senyum lah sikit maklum eh. Nanti jumpa lagi lah maklum lah. InsyaAllah. Saya duk main kukulim ni kerap hari Khamis. Apa hari? Hari Jumaat minggu ketiga. Minggu depan saya ada di Sungai Ulak. Ini Sungai Limau. Anu nak pergi Ulak pula. Dalam bahasa moden dia panggil Snake River. Snake River, saya dah gelak di situ. Snake River lekat Megala Sungai Ulang. Lepas tu setiap 29 hari bulan di Taman Selasih tuan-tuan pergilah, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada terkasar bahasa, terlanjur bicara, terlanjur kata. Akhir kalam sebelum saya nak tangguh, habis semayang fardu isya nanti saya dah jamak lah, saya nak minta diri terus. Tuan-tuan habis semayang fardu isya, tengoklah dekat pintu-pintu keluar tu maklum ada tabung-tabung daripada Yayasan Ar-Riyadah. Atas tabung tu mereka letak bulletin yayasan, ambil seorang satu. Dalam bulletin tu dia ada satu amalan yang saya letak, iaitu salatul faradi.
Selawat melepaskan kesulitan. Ambil baca setiap kali lepas sembahyang. Apa kesulitan yang ada di dalam hidup Pak Long, berkat selawat tersebut Allah Ta'ala hukaikan. Sebab yang bagi kesulitan itu Allah, yang nak merungkaikan kesulitan itu juga pun Allah. Tak ada minta kat manusia, minta dekat Allah. Baca tabung tu buat apa pula ustaz? Tabung tu bubuhlah duit sikit untuk anak-anak yatim, pelajar-pelajar tahfiz, fakir-fakir miskin yang kami duk biaya setiap bulan ni, bantulah mereka. Nabi kata bantulah orang yang nak belajar agama walaupun dengan sebatang pen. Nabi kata ni budak-budak tahfiz ni, tuan-tuan bantu mereka. Orang susah, Nabi kata kalau tidak ada orang susah di dunia, Allah Ta'ala tidak akan lahirkan orang kaya. Anak-anak yatim, Nabi kata ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha, duduk dalam syurga macam ni. Bubuh lah Pak Long, raba tak pergi nak keluar, raba-raba pukit, ada duit bubuh. Kalau jadi macam mamu Pulau Pinang tu tak payah buat apa lah. Saya kata raba-raba pukit kena duit bubuh. Mamu tu pun dia raba-raba waktu keluar dari konar kata, dia kata ustaz, mamu duk raba-raba pukit tak kena duit, duk kena telur lah. Dia kata ha, saya kata tu tak ada buah apa lah. Ganuk cabut pula telur hamun dan tabung tu. Kalau elok tak apa, ni pun telur rupa telur mati ni nampak kan. Tak ada duk bubuh lah saya kata. Bubuh. Maklum nak? Saya nak pesan. Yang ni pernah berlaku, bukan nak ugut, nak pesan. Ada saya ceramah satu masjid sungai juga. Dia bukan sungai limau, dia sungai jambu. Saya habak tu, lepa ni ada duit dalam bukit. Maklum Pak Long ni dia lintas kot tabung tu, dia buat tak apa saja kan. Dia buat dek ya. Duit dalam bukit haram dia tak buh. Tiga hari lepas tu dia telefon kata meninggal. Ni bukan nak ugut lah. Ni bukan nak ugut. Pak Long ni gelap apa? Ni bukan nak ugut. Nak cerita pengalaman. Agar tuan-tuan jangan duk ambil risiko tu malam ni. Tak percaya try tengok malam ni nak jadi ikut mana. Tiga hari lepas tu try tengok. Ni yang kedua Pak Long dekat luar sana. Bagi tuan-tuan, saya nak buka peluang malam ni di luar sana ni, kita nak buka peluang. Kalau Pak Long dan Mak Long macam ni lah, kita ni duk ngaji, Nabi kata anak dan keluarga kita yang mengamal Quran, di akhirat kelak dia boleh bagi syafaat kepada ahli keluarga dia, pertolongan. Ada tak anak-anak kita duk amal Quran, cucu kita hafiz Quran? Tak ada usah, tak jadi kot tu. Saya nak buka peluang kalau tuan-tuan rasa nak ambil anak-anak murid saya jadi anak-anak angkat tuan-tuan. Kami ada mahat tahfiz Yayasan Ariana. Nak buat lagu mana tu ustaz? Nak kena angkat buat balik? Tak, tak payah duk angkat buat balik. Taja pengajian mereka, RM10 sebulan ke, RM20 sebulan ke. Budak-budak ni dia punya kos mereka RM400 ke RM500 sebulan. Saya ambil yuran kat warik lepas 200 tu pun 2-3-4 orang ya. Yang lain kita biar siswakan. Yang susah kita tak mau ambil duit. Yang yatim kita tak mau ambil duit. Yang mengaji cerdik kita tak mau ambil duit. Kita nak tolong biaya lepas. Sebab pernah dulu saya duk ambil duit, bila warik ni tak bayar kita duk telefon. Seorang pelajar saya ni, ayah dia nak bagi berhenti pengajian. Dia dah 15 juzuk dah duk dapat. Ayah saya tahu, Datuk Badruddin, dia panggil saya, dia marah. Kalau budak ni berhenti mengaji Quran, pergi mengaji sekolah menengah biasa, Quran tu dia lupa, haram tanggung di akhirat kelak. Dia kata jangan duk ambil yuran, kita cari duit bela dia apa. Jadi saya nak buka peluang kepada maklum, kalau nak jadi pembantu kepada ahli-ahli Quran. Kita ni pun bukannya apa Quran terang mana, maklum kuliah pun lakum sakmai tak ada. Ada hari lakum mai, ada hari lakum tak mai. Doa mabut tak mabut, mabut tak mabut, mabut tak mabut, mabut tak mabut, lakum tak jumpa. Mujur cucu mengaji pasti jekah ke belakang. Lakum baru tu orang jumpa. Bantu lepas hak Al-Quran. Banyak mana ustaz sebulan nak bagi RM10, nak bagi RM20 tu lah. Saya nak buat lagu tu ustaz istiqamah sebulan RM10, pi jumpa pembantu saya di luar sana, lepas buka kaunter, ambil borang, kita terus buat auto debit dalam akaun. Tuan-tuan duit dalam bank ada auto. Tak payah nak transfer tiap-tiap bulan, sehari terlupa. Kita nak istiqamah sampai mati, sehari terlupa. Sehari Allah bukan tak tahu kita insurans duk bayar tu pun terlupa. Kowir pun terlupa, tambah nak buat kebajikan lagi terlupa. Raita pun terlupa.
Jadi buat pemotongan 10 ringgit dalam account bank, saya tak bagi banyak ustaz 10 ringgit, tak apa. Istiqamah sampai mati. Isi borang, mereka ajak borang tu isi lagu mana, nama, nombor telefon, nombor IC, account bank, berapa ringgit sign. Borang hak nombor 2 sign saja, jangan duk isi. Sebab apa? Sebab yang tu nak kena isi dengan komputer. Mau tuan-tuan duk pergi duk tulis dengan dakwat pen, dia reject borang. Ustaz, saya ambil borang ni, buat balik boleh kot, nanti saya pergi hantar dekat bank. Tak boleh. Pergi hantar dekat bank, bank terajang borang tu dengan tuan-tuan kena keluar. Sebab borang tu yang kena proses hanyalah bahagian kewangan Yayasan Ariana. Buat pergi kat bank, bank tak boleh terima. Sebab yang ni urusan kami dengan bank negara tu. Oh, nak minat buat? Buatlah. Potonglah 10 ringgit dalam akaun bank, 20 ringgit dalam akaun bank. Tak payah banyak. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik amalan, ambil yang pertengahan, Nabi kata. 10 ringgit setiap bulan nak bantu Al-Quran, nak bagi untuk Al-Quran. Al-Quran ni nak jadi penolong kita di akhirat kelak. Pakat-pakat buatlah. Peluang ada di luar sana. As-sa'ilu 'alal bar hadiyatun min Allah. Ada benda baik duduk peluang depan mata, itu hadiah daripada Allah depan untuk kita. Malam ni ada dua peluang. Nak ambil, ambil. Tak mau ambil seluruh hadiah ni. Yang kedua, dekat luar sana saya ada bawa produk top koko macam biasalah. Produk coklat yang dicampur koko, kurma, madu, badam dan bali. Serbuk dia diterapi. Harga sekilo 19, setengah kilo 10 ringgit, 20 secet 20 ringgit. Satu bungkus ada 20 bungkus kecil tu harga 20 ringgit. Di luar sana. Minuman coklat macam Milo apa semua tu lah. Khasiat dia apa dia ustaz? Yang pertama, siapa minum hilang dahaga. Hak ni banyaklah orang nak cerita. Tak percaya terang. Hak kedua, maklum-maklum ada tak jenis ingat-ingat lupa. Oh kacau, ingat-ingat lupa. Kadang-kadang dia ingat, kadang-kadang dia lupa. Bini orang, dia kata bini dia. Kacau hak tu, hak tu ingat-ingat lupa kenal ke dia. Duk pegang bini orang. Orang kata dia pegang bini aku, dia kata silap. Ingatkan bini aku, dia kata bini hang. Hak jenis ni untuk cegah nyanyuk. Maklum-maklum hak jenis duduk di rumah haram kerja apa, tak ada duduk menapas dah kursi pembenah, minum. Ada anak-anak yang ketegak, cucu-cucu yang ketegak, melawan cakap, mengaji lambat boleh, otak lembab, nak cakap payah. Ni ada baru ni testimoni kita. Anak dia ni nak cakap jadi berat. Amal-amal benda ni dengan izin Allah boleh cakap. Sebab sabuk dia diterapi oleh ulama. Jangan duduk langkah, jangan duduk apa. Anak ketegak, degil, amalkan insyaAllah di luar sana tuan-tuan. Wallahu a'lam, itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ni. Yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap saya mohon maaf banyak-banyak. Terima kasih kepada pihak Masjid Abdul Rahman Putra Al-Hajj. Dih gitu nama dah. Nah, Abdul Rahman Putra Al-Hajj yang dih Al-Hajj tak ada. Abdul Rahman Putra ya. Ha. Yang bagi laluan, yang jemput saya. Terima kasih maklum-maklum ramai-ramai yang belakang sana. No maklum, no melakwak-melakwak pun sejam setengah maklum. Sejam setengah saya ceramah maklum tak mangkit daripada tempat duduk tu, subhanallah. Tak rasa nak kencing kan maklum. Ha maklum. Kau maklum gelak-gelak pakai balas tambu ke apa ke. Satu kerja pula itu geng masjid tu duduk basuh orang nak main Jumaat itu ni. Terima kasih banyak-banyak. Payah umat murah rezeki. Jumpa lagi yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa rizquna ilma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udhu bika min hali ahli an-nar. Allahumma kshif anna al-bala wal waba wal fahsha ma la yakshifuhu ahadun ghayruh. Allahumma kshif anna al-bala والوباء والفشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Abdullah yang sudah hadir malam ini. Nah, tuan-tuan, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.